ਬਾਹਰ ਦਮਾਲ ਦੇਨੇ ਤੈਨੇ ਹਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਮੈਂ ਤੋ ਰਹਾ ਤੋ ਆਜੇਸ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੋ ਆਜੇਸ ਨੋਰਮਲ ਇਹ ਹਾਬ ਨਹੀਂ ਕੇ ਹੋਲ ਆਹ Nein. Oi. Kannst du den Handy aufmachen? Wenn ich... Nicht dein Handy. Da. Psst. Los. Oi. Mami, mach das auf. Mami, kannst du bei mir auch den aufmachen? Was? Hey. Oh, Mami. Jetzt ist es abfangen. Assalamualaikum. Bis später. Viel Spaß. Mau terus nil? Ini udah duluan. Tuh, bismillahirrahmanirrahim tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah. Nah, Allah. Nah, kuota ila bila. Si. Assalamualaikum, bis peta. Gue bis tifel tragan ya. Cus, bis pas. Nah, abang uninya udah jalan duluan. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Hari ini aku mau bikin daging cincin. Anak-anak mumpung sekolah, dia mau masak makan siang. Ini aku pemusim terus tahu ini goreng ini di hari ini menunya aku bikin daging cincang tumis sama goreng, kasihin buncis nanti beri potong sama jamur. Kemarin malam capek sih, kita bilang mau daging cincang hari ini pakai nasi juga. Ini biasanya kalau mau masak itu ditanya dulu besok mau makan apa itu. Kalau hari ini misalnya menunya pakai nasi, tapi besoknya mereka biasanya pakai pasta gitu. Tapi udah 2 minggu terakhir ini jarang makan nasi sih. Seringan ini karbonya diganti sama kentang aja. Bikin daging cincang, teman-teman. Daging cincang ditumis tahu digoreng. Jadi campur. Jadi kemarin requestnya anak-anak. Kalau udah berapa hari ini kan pakai nasi makannya. Jadi mereka bilang mami bikin daging cincang dong sama nasi. Karena terserah mau dapetin aja daging cincangnya. Siapa hari ini bikinnya? Ini daging cincang tumis. Alhamdulillah sih, jadi ini termasuk suamiku makannya gak susah. Mereka gampang banget, apapun yang aku masak mereka makan.
yang berbumbu-bumbu. Kayak gulai, rendang. Mereka senang banget. Pokoknya gak ada rasa-rasa khas Minangnya deh, khas Padangnya. Mereka suka pedas juga. Cuma kalau yang si Bontot, si Meksi, selama gak dibilangin makanan itu pedas, bakal dimakan sama dia. Tapi kalau udah berkuar duluan bilang pedas, sekalipun itu makanan nggak pedas, pasti dia bakal bilang itu pedas. Hari lebih baik kalau makan itu nggak bilang apa-apa sama Meksi. Kalau yang tiga sih makan mereka, makan cabe. Tapi bukan yang ekstrem pedas, yang sedangnya pedasnya. Suamiku juga gitu. Kalau besoknya kerja, ya nggak makan yang pedes banget. Kalau besok weekend misalnya, next day-nya weekend, ya dia nggak masalah makan yang pedes, yang ekstra pedes. Karena takutnya, kita kerja di lapangan, pindah-pindah kan proyeknya. Takutnya kalau mulus, ke toilet mungkin, susah kan. Ada sih pasti, cuman males aja katanya. Oke, kalau besok harinya kerja, hati-hati gitu. Ya, aku gak ngasih yang pedes banget. Ntar lagi juga lama tuh. Apanya lagi tidur sih, soalnya minggu ini jadwalnya masuk malam. Malam jam 10 gitu dia berangkat dari gudang ya, gudang perusahaannya. Angkat dari situ kan dari rumah kan. Jadi sekitar 2 menitan doang naik sepeda. Kalau yang buat main naik sepeda sih 2 menit, kalau kita mah 5 menitan. Dia nyebut, kalau mau nantinya kencang buat sepedanya. Kalau sendiri dia deket. Kayak pagi-pagi kan, kayak malam itu kalau masuk malam. Kayak minggu ini jam 10 berangkat dari gudang, dari tempat kerjanya itu, gudang itu. Teman-temannya yang lain pulangnya jam 7 pagi, jadi aku baru bangun habis waktu. Jadi pagi-pagi itu ini pulangnya jam 7, anak-anak baru bangun, ini baru pulang. Terus malam anak-anak tidur, ini berangkat kerja. Tiap minggu gitu kayak jurnya diganti. Dan kalau udah musim panas ini seringan malam sih, karena proyek itu kan ubernya di musim panas sama. Jadi mereka kalau malam kerja lebih efektif dibandingkan siang hari. Kalau siang hari kan keretanya beroperasinya ini ya, aktif ya. Kalau malam kan nggak terlalu, jadi mereka keseringan kerja kalau sahur ini cepat kelar proyeknya malam biar efektif. Oke, kalau panennya libur, asal mereka itu anak-anak libur sekolah, apanya malah bekerja.
Di Indonesia lagi musim apa sih hujan ya? Hati-hati kalau hujan lebat ya. Terus buat saudara-saudara yang ada di Sumatera Barat, Tanah Datar, Batu Sangkar dan sekitarnya yang kemarin terkena banjir, mudah-mudahan nggak ada banjir lagi. Semua aman. Terus bantuan juga cepat datang. Alhamdulillah sih keluarga aku di rumah gak apa-apa. Soalnya aku kan dari Batu Sangkar, Tanah Datar. Kalau papa aku orang Painan. Berapa bulan yang lalu kayaknya Painan sempat banjir juga kan ya. Tapi alhamdulillah di sana kebanjiran juga sih. Cuman gak ini. Udah lama lagi. Cuman jalanan menuju ke sana cukup juga kemarin sih. Apakah kulit kawasan cukup. Terus yang di Batu Sangkar juga alhamdulillah aman semua. Tapi sama-sama berdoa aja sih, mudah-mudahan Tanah Datar, Bukit Tinggi, sama beberapa wilayah lainnya itu gak ada lagi banjir susulan. Lalu doa. Aku dengar dari mama juga katanya lagi musim hujan deras banget di kampung. Nah sekarang pemisim ininya jamurnya guys. Kalau ini kalau udah agak empuk baru masukin kuncis. Kalau kalian sukanya masaknya pagi apa siang-siang? Kalau aku masaknya keseringan sebelum makan, jadwal makan siang. Jadi sebelum anak-anak pulang ya kayak jam segini nih baru masak. Jadi mereka makannya fresh. Kalau menurut aku sih begitu, mendingan fresh masaknya. Emang sih ya kalau dipikir-pikir capek ya, karena kan masaknya jadi dua kali tuh. Masak sebelum makan siang, terus kalau habis lagi ya berarti sebelum sorenya sebelum makan malam masak lagi. Ini nggak apa-apa sih, worth it ya. Soalnya habis, selalu habis. Jadi kalau aku masak nggak pernah nyisa sih. Malah aku seringan gak kebagian karena aku kasih apa ke jadwal makan gitu kan, makannya bareng-bareng terus. Hari satu makan semua. Kecuali sarapan pagi. Sarapan pagi masing-masing karena kan si abang berangkatnya duluan sama si Kimi.
Jadi mereka mandi dua, terus yang terakhir ini jadi hospital kita nak, ya mas Dek. Jadi mereka makannya misa-misa kalau sarapan doang. Jadi kalau pas makan siang sama apa nih, sama makan malam itu selalu bareng, nggak pernah misah. Hari makan siang sama makan malam itu selalu bareng, nggak pernah misah. Kalau makan satu, makan semua. Nah, keseringan aku yang gak kebagian, karena aku ngedungin mereka sih kalau makan. Bener-bener banget sama suamiku. Kadang udah dilebihin masuk ya. Jadi kalau bisa. Alhamdulillah sih kalau aku masak mereka suka. Bisa yang berumah-umah juga kan. Enak kan kalau bumbu. Di sini di setiap rumah biasa itu minimal mereka punyanya garam sama merica guys. Tuh. Ini dua bumbu ya bang. dua ini harus wajib di rumah bagi mereka, karena mereka makannya ya gitu, cuma itu doang biasanya kan, semuanya dikasih garam, dikasih merica, udah deh. Tapi kalau suamiku enggak ya, alhamdulillah dia seleranya udah selera Minang deh. Terus tadi suka banget makan yang berbumbu. Sampai kita tuh nyetok bumbu banyak banget. Bumbu kari, ada paprika bubuknya, cili apa cabe bubuknya, merica yang pasti merica juga ada. Terus kunyit bubu kalau yang mentah. Kunyit ada sih, cuman lengkuas sama iya lengkuas yang susah nyarinya. Daun salam ada, daun jeruk ada, kunyit ada ya, kunyit jahe ada. Tapi ada semua toko ada. Kalau mau yang lengkap toko pasir, cuman di sini nggak jauh sih toko pasir ini. Ini jarang toko pasir. Sering hari toko biasa aja, supermarket biasa. Seringan aku kalau di toko Asia itu belinya online. Biasanya mesen kecap. Seringan maksudnya kecap ABC itu yang mesen. Nah sekarang ini cheese. Kalau gini biar pas masaknya terlalu repot bersih-bersihnya, jadi aku taruh di wadah begini, sekali potong, jadi sampah taruh satu buat sampah, satu buat sayur atau bahan makanan, material masaknya taruh di sini juga. Jadi kalau udah selesai nggak berantakan, udah bersih kan, nggak terlalu repot banget dari sini. Maxi, Wizuno dan Broto dan I, Maxi. Hat no eins. Mami hat no eine. Autos du noch haben? Ja, nur eine. Ja, eine. Nimm mal noch mal. Mami, da. Wo ist deine Brontella? Ja, was, Maxi? Asal. Terima kasih. Ya mami apa geser. Hold normal. Hold normal. Ini nimbel. Oh, eine. Hat noch eine, oder? Eine. Also nimmel. Ouchi. Das ist weh. Ja? Oh, machst du so in den Kopf? Nee, dari kemarin hujan seharian mulai susah. Iya. Nanti minum perut.
Seharian kemarin tuh hujan terus malam, Mas. Ya Allah, hujan deras banget. Mas suamiku kerja, biasa kan naik sepeda tuh dia ke sana ke gudang tempat kerjanya. Ini nggak jadi naik sepeda karena hujannya hujan gede, terus angin juga kan, jadi nggak mau sepeda, jalan kaki. Tadi pagi juga gitu, pulang jadinya jalan kaki juga. Untungnya dekat kan umbelanya, jadi nggak tahu repot. Siang kemarin bentar doang, pas siang doang tuh 1 jam 2 jam gitu deh. Berarti hujannya terus terik gitu di luar. Ya sorenya hujan lagi, malam hujannya deras banget. Cuacanya lagi nggak jelas banget. Hari ini cerah nih umbelnya. Biasanya tuh kalau cerah, kalau anak-anak di sini, aku nggak tahu ya kalau di Indonesia gimana. Kalau dalam Indonesia di nggak tahu juga. Sering ini sunrise, sunrise itu kayak trip gitu, sering banget trip di sini. Tripnya nggak jauh-jauh sih mereka. Jadi mereka itu ngadain program tiap kalau udah mau musim, seringan musim panas gini deh. Masuk musim panas, pokoknya pas udah cerah, mereka ini suka naik. Ini kan banyak perbukitan kan, terus banyak hutannya kan, yang bisa buat pejalan kaki, ada jalannya kan tuh. Mereka ini, anak-anak itu suka ini, observasi gitu ke hutan, jalan kaki, terus kan suka ada kastil-kastil gitu kan di puncak, bangunan-bangunan lama, kayak museum atau ada taman yang khusus bermain gitu buat trip anak-anak piknik. Jadi mereka suka piknik. Kalau siang-siang itu kadang seharian mereka keluar dari habis sarapan pagi, mereka ada istirahat lagi jam pagi, bilangnya snuni kalau di sini. Itu jam sekitar jam 9:30 gitu, mulai dari 9:30 sampai jam 10 deh kalau nggak salah breaknya. Jadi mereka break, setelah makan tadi jalan biasanya ke masuk hutan. Kadang dari pagi, tergantung sih tergantung gurunya mau gimana. Nanti ke hutan piknik, kadang mereka suka bawa ini, bawa makanan kayaknya buat grill gitu loh. Jadi mereka bakar ayam, bakar sosis gitu, atau bawain daging atau apalah gitu. Jadi dari rumah mereka boleh bawa makanan buat grill. Seru sih ngeliatnya. Terus anak yang keseringan jalan itu anak TK biasanya. Si Kenan juga besok kayaknya dia lagi ada jalan lagi mau ke hutan dekat sini juga. Kadang mereka ke kota sebelah, ke desa sebelah gitu. Tergantung sih. Jadi serunya gitu di sini. Ada observasi ke hutan, jalan kaki, piknik. Kayak tiap minggu itu selalu ada. Terus kalau TK-nya mereka itu, kalau nggak piknik, nanti main keluar gitu, main di lapangan keseringannya. Karena di sini TK-nya nggak kayak di Indonesia sih, mereka lebih belajar ke sosial ya, sosial interaksi sama belajar lingkungan sih, lebih ke sosial, gimana berteman, cara berteman, bersosialisasi dengan orang lain. Terus mereka juga belajarnya bukan fokus ke akademik, yang belajar matematik sudah menulis gitu. Guys, kemarin tuh berapiin baju dari weekend, dari Senin kan ke sekolah ya. Jadi aku biasanya sehari, kalau misalnya Senin sekolah, kalau nggak ada libur, Senin sekolah hari Minggu tuh biasanya aku jadwalnya nyetrika gitu, kan ngumpulkan tuh sore pulang dari luar sama anak-anak. Naik sepeda sama papanya keliling nyari jalan lain kan, naik sepeda. Kemarin nemu bagus banget jalannya, nanti aku upload videonya. Terus jalan gitu kan sorenya, habis makan siang aku nyetrika sampai jam berapa tuh, sampai jam 5 jam 6 gitu. Malam masih ngerjain rapin baju sampai jam 12 malam. Si Kimi baru pulang. Assalamualaikum.
Sepeda, oke. Okay. Mendung nih sore ini. Hah? Masuk. Enggak mendung. Keluar bentar. Nana get sungkup. Gelap. Mudah-mudahan enggak hujan. Perkiraan cuaca sih kagak. Hey. Oh, ada pingpong. Abang ada pingpong. Ela ada pingpong. Atung. Uni. Mau main pingpong teh. Nein, let's go. Es ganz oben doch. Und das ist die Offen? Das ist Schule, oder? Die Gebäudeschule. Oberstufe. Mami, hier war ich hier. So, Abang. Mit Maxien kennen, ja? Bang. Abang. Mit Maxien kennen, ja? Mami, geh kurz mit Kimi. Kau mirip lagi, oke? Dah. Mendung, mendung. Oh, minta abang sepilan. Bis lagi. Kam kimi. Stungkel kim. Kam. Swindly. Kam. Bagi aku tunjuk tu. Kop. Ah, we do on the Straße, come here. Here. Get to here. Das ist nicht regnet. Wir gehen kurz drüber. Ah, so ein Horn weg. Was für ein? Na, ein Horn liegt weg. Wo ne? Das neben Reiten mit dir. Komm. Ke kop biasa lah jalan depan gelap banget. Sekarang malah hol kayak sundung ke. Open ni kan ni regnet. Okay. Kal. Ambisian kal. Kal ambisian. Ah, atung. Oke, gancing deh muter-muter mulu. Come. Swindly. Ah, tuh nih beda nain. Nomor laufen kan? Hop Straße. Was sind wir? Im Straße. Und da? Hm? Nein. Geh und unter da. Geh kurz noch zum Korb. Ich sehe hier kein Korb. Nicht Korb, Korb. Dunkel, dunkel. Da mendung. Mudah-mudahan enggak hujan. Auf der Straße. Komm jetzt. Kim, Kim. Gehst du hin, Kim, Kim? Oi, Kimi! Spielen Ping-Pong, gleich? Ja. Ja.